rekan-rekan wartawan, saya terima kasih atas kesabaran rekan-rekan menunggu kami mengikuti prosesi pelantikan dan penandatanganan berita acara dan kemudian foto bersama di depan Istana Merdeka. Kami ucapkan terima kasih dan kami kembali ke kantor kami karena nanti akan ada serah terima jabatan dari Bu Menteri Hukum dan HAM kepada beberapa kementerian baru yang dibentuk di kabinet sekarang ini. Terima kasih banyak dan saya dan istri saya Nyirika ucapkan terima kasih kepada rekan semua. Okay.